Halo, halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di video ini, kali ini gue mau unboxing sekalian nge-review. Singkat, padat, jelas, dan akurat, guys. Oke, jadi ini adalah tas ultralight atau day pack dari brand Leaf Hopper, produk lokal, tentunya dari Bandung. Lanjut, gue kasih tahu fitur apa aja yang ada di tas ini. Oke, stay tune guys. Jadi ini dia guys, tasnya atau day packnya. Dia mempunyai kapasitas 22 liter dan ini termasuk masuk ke seri Moon Hiker guys. Oke, ini dia guys. Jadi di depan tas ini ada kantong pocket dari mesh berbahan elastis. Terdapat nama seri dari tas ini guys. Dan ada holder strap untuk tracking pole kiri dan kanan. Dan bakal yang dipakai itu cukup solid guys. Iya, terdapat juga kantong pocket hip belt. Membuka tas bagian utamanya, dia memakai roll top system. Dan ini dia, untuk jahitannya sendiri itu sudah bartex loh. Terdapat juga tali dada. Dan terdapat kantong pocket juga yang berbahan mesh elastis. Dan untuk back system itu sendiri frameless atau tidak ada frame yang ngebentang ya. Jadi di sini kita bisa gunakan si pad atau matras aluminium foil yang bisa dilipat sebagai alternatif. Di bagian bawah tas terdapat kantong untuk rain cover juga. Dan sletingnya sendiri itu memakai YKK. Spesifikasi dari tas ini memakai bahan 210D nylon fabrics, 420D nylon fabrics. Dan untuk keseluruhan dimensi tas ini adalah 24x18x50 dan torso 44 cm S atau M Asia. Weightnya lebih kurang lebihnya 300 gram. Max loadnya 14 kg. Oke, sekian. Dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.